Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat sedikit perkongsian lah, okay, untuk topik yang betul-betul saya tengok ramai yang gagal untuk hadam. Okay, apa itu trend dalam BBNP, apa itu kekuatan, okay, mengukur kekuatan pasaran ataupun harga dekat dalam BBNP. Okay. Ini adalah style saya yang saya suka ataupun step pertama yang saya akan buat bila saya pandang mana-mana chart, mana-mana time frame. Bagi saya mana-mana chart, mana-mana time frame, ini step pertama saya yang saya akan buat, iaitu memerhatikan MA50. Okey. So, kenapa? Dia berasal daripada pemahaman yang asasnya dia diperkenalkan, okey, diperkenalkan oleh Do Theorem, okey, Do ini dia memperkenalkan bahawa dekat pasaran ada tiga pergerakan yang akan berlangsung, bergerak selari, okey, so dia akan bergerak tiga tiga pergerakan sekaligus, okey. Yang pergerakan pertama dikenali sebagai primary trend, okey. So dalam kalau kita nak visualisekan dia, kita akan gunakan MA50, okey, MA50 dan secondary strength ataupun dia, sebenarnya nama nama dia yang betul adalah secondary pullback, okey, tapi dekat dengan saya sebut sebagai secondary strength sajalah, okey. So dia akan menggunakan, kalau nak visualisekan dia, dia akan gunakan simple moving average 20. Itu kebiasaannya. Okay. Dan seterusnya daily fluctuation yang diorang akan gunakan pergerakan candlestick ataupun line chart itu sendiri. So kalau kita lihat, okay, lihat dalam chart, okay, dalam chart. Okay. Dia akan lihat pergerakan macam ni. Okay, kita pergi kepada daily. Okay, ini. Okay, so mata diorang akan fokus. Ini adalah cara orang forex dulu berfikirlah. Okay, so ini adalah asas forex. Teknik ini dah muncul lama dah. Dah muncul puluhan tahun dah. Okay, so dia orang gunakan MA50, satu dunia pakai MA50 dan orang pakai simple moving average 20 untuk lihat pergerakan 20 hari ataupun ialah 20 hari. 20 hari dengan 50 hari. Dan selepas itu dia orang akan gunakan line chart itu sendiri untuk lihat dekat mana dia orang nak entry. Okay. So, teori dia adalah apabila, okay, MA50 berada dekat atas SME 20 ataupun MIB BB. Kita sebut sebagai MIB BB lah, senang. Okay. MA50 berada di atas MIB BB. Ini adalah tempat untuk jatuh. Okay. Sebelum tu dia akan buat closing. Okay. Ini adalah MA closing. Tapi dalam kita sebut dia sebagai dead cross, senang. Okay. Golden cross dan dead cross itu adalah term-term yang dah lama orang guna dah. Dah lama orang guna. Okay. Saya cuma penyampai, pemberitahu saja untuk term ini. Term ini adalah MA closing, iaitu dead cross dan golden cross. Okay. Golden cross adalah untuk kejatuhan. So dekat sini, lihat kedudukan yang price dah buat. Candlestick dekat bawah, close melepasi bawah daripada mid BB dan MA50. Ini semua kekuatan untuk mengatakan dia nak downtrend, dia nak jatuh. Okay, dan selepas itu price retrace semula. Sini ada tempat yang diorang akan entry point dan price akan jatuh. Price akan jatuh ke bawah. Okay, ini tak ada rahsia pun. Bukannya satu formula yang rahsia pun. Sebab satu dunia pakai benda yang macam ini. Okay, so dalam BBMA dia akan ada pergerakan sini. Okay, candlestick keluar daripada low BB. Ini adalah kita panggil sebagai momentum. Dan sini adalah zone untuk kita entry, iaitu market hilang volume sell ataupun MABB. So saya panggil ni mat kilau sell dan MABB sell. Dan inilah saya panggil. Pun boleh jugalah ni candlestick mau mat kilau. Ini setup mat kilau pun tak apa. Sebab saya perbezaan nama tu bagi saya
Subjektif, nama itu subjektif. Janji kita kenal bentuk dia, kita faham, kita yakin ya, kita boleh melakukan entry dan kita boleh menjana profit. Itu yang penting. Nama itu bagi saya tak penting lah. Okay. So dekat sini, price jatuh, price berada di dekat bawah daripada MIBB dan MA50. Ini tempat entry point dan kejatuhan. Okay. Kejatuhan, jatuh. Okay. Yang pertama saya akan lihat adalah benda ini. Saya akan lihat dua garisan ini. Dua garisan. Sebenarnya tiga lah. Okay. MA50, MIBB dan candlestick itu sendiri. Okay. So kalau kita tengok, kalau saya tukarkan sedikit ni line chart, kita ada tiga garisan. Okay. MA50, garisan MA50, garisan MIBB ataupun simple moving average 20 dan line chart. Okay, sama ikut ni. Dan saya cakap market ni bergerak dalam dia punya wave tersendiri ataupun movement diorang tersendiri. Ini yang kita panggil dia sebagai market movement. Ada tiga, primary trend, secondary strength ataupun secondary pullback dan daily fluctuation ataupun line chart itu sendiri. Okay. So saya dekat line chart ataupun dekat candlestick ni yang saya akan melihat untuk entry. Sini adalah tempat untuk saya melihat entry. Okay. Saya akan tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Ini adalah step pertama saya. Okay. Step pertama saya. Dekat mana kedudukan MA50 relatif kepada MIBB. Okay. MIBB. So kalau saya buat satu indikator, saya perkenalkan certificate indikator, saya boleh lihat. Okay, saya nak sebenarnya saya nak luruskan, saya nak luruskan pergerakan tu lah. Saya bagi cantik. So saya buat sini kita red ni kita tukar kepada non sikit, green ni kita tukar kepada non. Okay. Ha, ni saya nampak MA50 berada dekat bawah, berada dekat atas MIBB, sangat-sangat cantik. Okay, ini yang saya boleh. So kalau saya pergi dekat sini, saya tambah lagi satu indikator yang sama dengan dan sini, dengan sini grey. Saya inputkan ini satu dan saya tekan kosong. Saya boleh nampak line chart. So nampak tiga garisan yang sama, biru, hitam dan line chart. So ini saja yang saya akan gunakan untuk melihat trend macam mana. Okey, dekat sini. Sebelum ni kita nampak MA50. Okey ni. Ni yang saya fokus. Okey. Price tembus MA50, sini pun price tembus, dia buat satu kejatuhan dan kemudian price masih berada dekat bawah MIBB. Ini price pun masih lagi berada dekat bawah MIBB dan ini ada price retest semula di atas MIBB. Ini adalah zone untuk entry yang sangat cantik sebenarnya. Jatuh sampai sini, entry lagi. So dekat sini saya boleh lihat price movement yang sangat-sangat simple, sangat-sangat dekat mana saya nak entry. It's a good for me, is dah, this is enough. Okay, this is enough for me untuk lihat trend yang kuat, bacaan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat powerful. Okay. So, kembali kepada cerita dekat sini. Macam mana saya nak melakukan entry? Saya akan lihat Bollinger Band. Okay, saya letak Bollinger Band. Contoh. Kita letak dulu. Ini first step saya. Okay, ini first step. Saya lihat ini semua. Lepas tu saya lihat kekuatan. Dekat mana zone saya nak entry. Zone saya nak entry. Okay. So, untuk zone saya gunakan Bollinger Band. Apa hal Bollinger Band ni? Okay, 20. Shift deviation 2. Apply to. Dulu. Ini 11. Level delete dulu. Tekan OK. Okay. So dekat sini. Ini. Ini. Sangat-sangat
Cantik sebenarnya. So, dekat atas macam ni saya nak zone untuk saya entry adalah di antara mid BP ke top BP. Itu adalah setup market hilang volume sell selepas momentum sell. Sangat-sangat cantik untuk kita faham. So, ini adalah step kedua saya dalam fikiran. Saya ini adalah step kedua melihat zone untuk kita entry. So, kalau saya pergi kepada color ni, saya tukar kepada blue balik. Blue, dan sini saya tukar kepada blue. Saya tekan OK. Close. Kita akan nampaklah dekat bawah pun ada Bollinger Band yang sama. Ini adalah price dekat mana. Okay, price dekat mana. So, saya akan lihat. Ini adalah zone untuk saya entry. Zone untuk saya entry. Okay. So, saya akan bersedia untuk entry ketika price berada dekat zone dari sini. Okay. Ini adalah tempat yang kita panggil dia sebagai BBMA. BBMA. Zon-zon BBMA. Okay. So, kalau kita nampak lepas ini adalah MA50 akan bertemu. Sebenarnya top BB akan bertemu MA50. Okay. Top BB akan bertemu MA50. MA50 berada di luar top BB. Itu adalah BEMA sell yang mengatakan bahawa di weekly adalah zone re-entry untuk sell. Ini adalah sangat-sangat powerful bagi saya. Okay. Pemahaman ini daripada asas ini sangat-sangat powerful. Okay. So, fokus saya adalah MA50 dan kemudian adalah BB. Okay. MA50, BB. Itu fokus saya. Okay. Fokus saya. MA5 pergerakan yang kecil-kecil ini adalah untuk membantu kita melakukan entry sahaja. Okay. Melakukan entry sahaja. So, itu adalah fungsi MA5, MA10. Okay. Dia membantu kita masa nak entry. Okay. Sebelum kita entry itu, kita ada step-step yang kita kena pakai dulu. Kalau step ini tak ada, kalau kita terus masuk jam kepada nak entry saja, itu adalah orang ataupun trader yang tergopoh-gapah dalam membuat keputusan. Dan bila trader-trader yang tergopoh-gapah ini, market tak kesian kat dia orang, dia akan balun saja. So ingat eh, kita kalau nak masuk market kena dengan ilmu dan berhati-hati. Okay, kita kena ikut direction dan ikut step SOP yang kita dah create sendiri, trading plan yang kita dah create sendiri. So, cara saya ini adalah trading plan yang saya gunakan. Step yang saya gunakan. Okay, so saya harap dapat membantu anda. So, itu saja untuk sesi kali ini, untuk video kali ini. So, apa-apa soalan boleh nyatakan. Saya akan layan. Kalau tak ada soalan, saya akan senyap. Itu saja. Okay. Kita akan jumpa lagi lah dalam perbincangan yang akan datang. Okay. Itu saja. Terima kasih.